Muhammadiyah Riau. Anda dapat. Anda. Boleh dilakukan persidangan selangkah kuni. Ya, kita boleh berikan tangan yang meriah. Boleh. Terima kasih Presma, ada saudara Teguh, ya. Iya, saya persilakan kepada Bapak Menteri. Depok Kerawang yang di Jogja juga ada pemulihan lahan. Itu M. Jadi ada di sini ada peran dan manfaat fisik, ada peran dan manfaat sosial budaya, ekonomi, ada peran dan manfaat juga arsitektur, walaupun belum kelihatan yang di sini ya. Nanti. Provinsi Riau, Bapak Insinyur HM Taufik Usman Hamid MT, rekan lingkungan Ibu Dr. Anda Neti Widayati. Sejalan dengan komitmen keberlanjutan lingkungan yang digaungkan di Pertamina, PT Pertamina Hulu Rokan turut mengambil peran melalui beberapa inisiatif kolaboratif yang didukung penuh oleh SKK Migas, KLHK, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Zona riparian anak sungai untuk kawasan rekreasi juga Lancang Kuning, Bapak Profesor Dr. Junaidi SSMHUM, diwakili Bendahara Bapak Dr. Randus Haji Adrian Ali MH, sampailah salam sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan sempadan sungai dan badan air. Selain
secara sustainable ke depannya, selain ini juga bisa memberikan suatu bentuk tadi yang disampaikan, edukasi dan lain sebagainya, ini juga menjadi kepentingan untuk tetap bisa melihat bagaimana PHR sebagai perusahaan menjalankan operasi dengan ramah lingkungan, terutama lingkungan. Nah, kami berharap bahwa dengan fasilitas yang dibentuk secara terintegrasi seperti ini, baik itu untuk ekonomi, untuk ruang terbuka, untuk interaksi masyarakat, dan tentunya selasar UMKM, ini akan bisa memberikan efek multiplier baik masyarakat pengguna maupun bagi umbi dan pemerintah sendiri untuk tadi juga mendapatkan dana-dana yang dibutuhkan untuk menjalankan atau menjalankan operasi pemberian fasilitas dan perawatan. Kemudian ada air dan lain-lain, itu pasti kalau geografi misalnya dari alam kepada bumi lalu dipantulkan kembali oleh bumi kepada alam. Ini fungsi alam itu ada 4 fungsi regulasi, jadi dia mengatur misalnya proses ekologis yang menunjang sistem kehidupan. Ketika kita bercocok tanam, ketika kita beraktivitas, begitu ya. Nah, pada screen berikutnya dan lain-lain, coba kita lihat kemudian pemerintah berperan apa di dat nanti. Ada sebagai menyediakan kebutuhan dasar. Ada untuk umum ada 4. Pertama, menjaga stabilitas dan keteraturan. Kalau orang meninggal karena tidak makan, itu seharusnya pemerintah berikan warga negara secara tepat. Maka pada konteks ini, warga negara. Dan terakhirnya, warga negara itu tahu dia punya identitas. Terus kalau ada persoalan lingkungan yang membutuhkan dukungan ilmiah dari kampus. Iya. Baik, satu. Warga penyiraman, beberapa yang baru saja di tanam berguna. Iya, dan jangan lupa juga ada satu tanaman oleh penanaman pohon. Kami dengar untuk foto bersama. Di mana? 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 Di m